masih inget em. Ngobrol enak tentang kamu. Tanya lagi. Masih di Pak Sobri ya, Pak Sobri. Sobri apa Sobri sih? Apa Sabri? Oh enggak ya, Pak Sobri. Jadi kan pemesannya jadi itu enggak apa setiap musiman aja ya. Tadi aku dengar-dengar kayak ada pemusiman setiap minggunya atau setiap harinya gimana? Karena memang spesifikasi ordernya kita lebih sering mengurus siapa untuk acara pernikahan, jadi memang ya kapan ada pernikahan ya kita persiapkan begitu. Oh jadi lebih fokus ke wedding aja wedding ya? Wedding atau acara-acara. Pak Sabri, ya. Saya sudah jadi. Wow, kok kamarnya jadi gede ya? Ya bagus kan. Wah, indah sekali. Inilah ya. Kelebihan seorang penipu. Ini lagi-lagi ada berat ini ya? Ini berapa kilo isinya begini? 3 kiloan ya? Wow, berat ya. Oh dia mau beneran berarti ya. Pak Sabri, apa sih? Pak Sabri udah menikah belum Pak Sabri? Oh sudah. Sudah menikah? Iya. Oh, berapa istrinya Pak? Yang jelas anaknya kalian ditanya. Oh anaknya berapa Pak? Anaknya udah 4. Udah 4? Oh, wah udah rajin juga Bapak ya. Kirain masih muda ya. Pak, wow, anaknya iya. Ikutin ini juga, Pak? Ikut ngerangkai juga di rumah? Suka aja ya. Untuk membantu merangkai ya paling merepotkan aja ya. Iya benar. Dia sekedar suka aja ya. Kecil ya. Dia suka aja. Saya udah tapi sebenarnya skill kayak begini dipajarin dari mana sih? Apa ada sekolahnya Kak? Atau memang otodidak Kak? Atau gimana? Atau memang lihat-lihat aja sendiri gitu kan? Nggak terus browsing di YouTube gitu kan? Ya kita berangkat dari rasa seneng sama keindahan, seneng sama bunga. Oh Bapak jadi, emang dari kecil ya? Iya. Saya seneng sama bunga, seneng sama tanaman. Oh gitu. Wow, ada telepon ya? Halo. Gimana? Dengan siapa di mana? Halo. Iya halo, dengan siapa di mana? Dari Andrian di Cengkareng. Andrian di Cengkareng. Oh, Andrian. Halo, Pak Sobri apa deh? Saya ngobrol enak tentang kamu. Bagus. Iya. Andrian silakan, mau tanya Andrian apa siapa nih? Andrian James ya kamu ya? Iya. Oh, yang tadi ya? Mau nanya apa sama tamu kita? Pengen nanya sama Mas Fauji. Mas Fauji, iya. Silakan. Mas Fauji. Ya Mas, mau nanya apa nih? Nah, dalam merangkai bunga tuh ada trik-trik khusus nggak sih? Atau asal apa? Nempel-nempel. Ada trik-trik khususnya nggak Pak? Ya ada juga. Mas. Apa nih dalam nama-nama triknya? Ya triknya ya apa lah? Apa nih? Motong-motongnya secara gimana dah? Oh gitu. Nanti kita akan tahu. Adrian, Adrian mungkin ya? Tahu nggak? Nanti kita akan bahas trik-triknya ya. Iya. Sesuai dengan pertanyaan kamu. Adrian mau kirim salam? Iya. Apa? Jangan kirim salam buat Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi. Mas Andi dong. Penggemarnya banyak banget ya. Hebat. Ya kalah sama Mas. Terus buat Mas Rangga udah ya tadi ya? Ya, sama Mas Rangga lagi deh. Terus? Sama gua Lydia Natalia. Lydia Lau. Iya benar. Iya, kamu ngefans banget ya sama Lydia Lau ya? Banget. Nanti kalau rencananya nanti pada saat Cynthia atau Imlek kita akan undang Lydia Lau lagi, nanti kamu main ke Space Tour. Undang Andrea juga ya. Gimana? Boleh. Mau banget. Mau lah. Murah. Hanya 500.000 rupiah saja. Iya. Tapi nanti kita kasih ya. Iya. Makasih ya, Dia. Iya. Makasih, dadah. Oh, lah, Papa Uji gimana tuh? Ada trik-trik khusus kah apa gimana? Salah satu triknya tadi ini ya, memotong secara tajam. Iya, tajam. Terus apa lagi? Kucing. Dikasih mic-nya. Wih. Dipegangin aja. Pak Duhan yang pegangin. Nah. Rebutan. Ya terus triknya secara runcing juga. Runcing terus. Oh dipegangin. Dipegangin. Iya, maksudnya apa? Apa saya perlu bahas? Iya. Ya, terus ya, gimana lah? Oh mau belajar? Iya. Iya. Dari tadi Pak. Ada ini. Tahun di sini. Enggak kelihatan Pak tutupan sama foto. Iya. Gimana dibantu-bantu ya? Tolong ya. Cara detailnya aja. Iya. Cara runcing. Gimana kalau yang ngomong Pak Sodri, yang bertindak Pak Fauji? Iya, ayo. Gimana? Yang pertama teknik apa Pak? Kita ingin tentukan dulu dari bentuknya dulu ya. Bentuknya dulu. Kita mau seperti apa? Kayak tadi Mas Fauji ini mau buat, saya lihat ini kan tas bunganya kecil ya. Jadi yang ingin ditampilkan adalah wadahnya yang kecil, tentu bunganya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi gitu ya. Bagaimana supaya kesannya enak? Apa dengan komposisi yang
rangkaian bunganya merendah begitu ya. Berarti satu, kalau wadahnya kecil, bunganya harus dipilih yang kecil-kecil. Paling tidak. Jadi nggak kebanting ya. Supaya bentuknya itu jangan terlalu tidak seimbang dengan wadahnya. Terus. Kemudian kita ingin buat juga komposisi warna. Warna yang digunakan oleh Mas Fauji ini kan ada warna kuning, ada warna... Oh, di mix ya? Iya. Jadi kita harus tentukan supaya ada kontras antara yang kuning dengan yang ungu ya, seperti ini. Biar itu lebih baik, lebih bagus nabrak apa lebih bagus gradasi warnanya? Kita lihat sifat bunganya juga. Ada bunga yang memang punya kecenderungan dia itu seperti menjuntai. Menjuntai jadi turun seperti itu, maka kita akan pasang dia sesuai dengan apa sifat alami bunga itu. Jadi misalnya yang menjuntai dia kita pasang turun, sedangkan yang tegak seperti ini kita pasang di berdiri. Jadi pemesan warnanya nggak sesuai dengan customer? Ada juga? Customer itu paling hanya ingin punya nuansa bunga warna apa, ukurannya seperti apa, kemudian ya sebesar apalah itu rangkaian bunganya itu, begitu. Ini kan tadi kalau di pot itu kan cepet banget kan ya, sekitar 3 menit juga udah kelar. Udah kelar. Kalau yang apa, papan sama tahun baru di wedding, gitu. Itu agak lama proses ya, Pak? Itu kan yang mengerjakan lebih dari satu orang. Oh gitu. Jadi ada spesialisasi yang buat hurufnya, ada spesialisasi bunga rangkaiannya, seperti itu. Sebenarnya menjanjikan nggak sih bisnis ini, Pak? Bisnis apa? Florist lah istilahnya ini ya, Pak ya? Iya. Setiap sesuatu kalau memang ditekuni, insya Allah itu akan berhasil. Amin. Itu dia. Ya, sejauh ini udah ada customer yang komplain nggak, Pak? Tentang, kan misalnya bunganya udah jadi nih, sesuai pesanan, terus tiba-tiba dibalikin. Eh, gitu jalan nih sampai sana ya, kan? Oh. Iya. Dia nggak mau bunganya itu bunga sepatu. Nggak mau. Iya, memang ada ya. Tentu kita belajar dari pengalaman. Hal-hal seperti itu ada, saya rasa lumrah. Bagaimana kita menggunakan pengalaman itu supaya bisa lebih maju aja, gitu ya. Bagus, itu dia, belajar dari kesalahan ya, Pak ya. Pak, jadi berapa sih income-nya, Pak? Sebulan, Pak, bisa nyampe penghasilan ya? Bukan rahasia ya, kamu nanya rahasia ya, deh, gak apa-apa ya? Biar teman-teman juga tahu kira-kira bagusan jadi host apa jadi florist. Saya mau pindah nih, Pak, kalau boleh, udah mau pindah aja, aku senang, berapa nih, Pak, income-nya sebulan bisa kira-kira? Ini kan, ini home industry atau sudah... Ini udah bukan home industry ya? Iya, karena ini udah awalnya banyak orang. Iya, apalagi kan kalau misalnya pernikahan itu, itu kan kita harus mengejar tenggat waktu supaya bisa cepat selesai dan sesuai dengan perjanjian kita dengan customer, begitu. Jadi, 3 hari sebelum atau seminggu sebelum? Tidak, maksudnya kalau misalnya kita hendak mendekorasi sesuatu, merangkai sesuatu, jadi jumlahnya, kemudian bagaimana ukuran dan besarnya, itu kan harus kita appointment dulu ya, janji dulu seperti itu, jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan pesanan dan harapan ya. Karena itu jadi banyak orang. Berapa nih income-nya, Pak, sebulan, Pak, kira-kira? Itu sebenarnya nggak boleh tahu nih saya, Pak. Waduh, saya nggak jadi polis, Pak. Iya, bisa. Justru ini malah peluang untuk berusaha ya. Pasti takut dikejar pajak nih. Nggak, itu per bulan memang tergantung ya. Pada saat bulan puasa kan sangat sedikit sekali ya. Oh, kok puasa balik? Kenapa nih, Pak? Kan Idul Fitri. Karena bulan puasa. Oh, bulan puasa memang orang sangat sedikit ya. Tapi setelah bulan puasa kemudian permintaan bisa bertambah begitu. Tapi kalau bulan-bulan terakhir ya, berberan ya. Biasanya yang merit ya, Pak ya. Iya, tapi itu juga harga bunga biasanya naik gitu. Oh, jadi pinter banget ya, tergantung musim naik gitu ya. Begitu. Beda-beda ya pasukannya ya. Kira-kira, Pak, kan ini udah ada bunga-bunga di taman, sebenarnya sih nanam sendiri gitu. Kumbang-kumbang ya, nanam sendiri atau emang dari supply atau beli atau gimana? Ini dari petani di Bandung. Oh, dikirim langsung? Iya, paket atau melalui? Jadi memang ada pasar bunga di Jakarta Barat ya, dan di situ memang tempat berkumpulnya para pedagang bunga. Jadi kalau kita memang butuh bunga, kita tinggal memilih di situ. Tinggal telepon, banyak bunga ya. Berbagai bunga ya, iya, macam-macam. Iya. Nah, kira-kira tuh Bapak produksinya bunga aja atau ada kayak Bapak tuh bisa menghias tanaman-tanaman, bisa buat taman atau apa gitu kan?
ada batu-batunya atau gimana ya, gitu kan? Memang kan kalau ya, untuk dekorasi kan tidak hanya melulu bunga ya. Ada panggung juga. Iya, ada panggungnya, dan kita harus dekorasi dengan garden ya, dengan kebun atau dengan taman, sehingga memang ada apa? Ada bunga pasti ada tanaman seperti itu. Oh, berarti semuanya ruang lingkupnya itu nggak buruk. Oh, iya, betul. Oh, ini alam tempat banget ya. Ini bunyinya beda lagi. Itu ranting. Ya, bisa dipotong, ranting. Ya, ranting itu mesti digunting. Ini nggak pantas kan di sini? Enggak ya? Enggak termasuk bahan-bahan ya? Ya, dia bisa kita gunakan sebagai bahan. Tentu pemakaiannya harus apa, sesuai dengan konsep yang kita akan gunakan ya, begitu. Sebenarnya ada gaya-gaya tersendiri nggak sih, aliran penciptaan rangkaian bunga gitu, misalnya aliran Jepang, aliran Amerika, apa aliran Indonesia, apa gimana tuh Pak? Yang lebih sering kita gunakan sebenarnya alirannya itu lebih umum aja ya, bentuk itu bagaimana supaya lebih indah aja ya. Karena kalau kita mau memakai aliran seperti kayak Jepang, itu kan ada aliran yang seperti Ikebana ya. Itu kan untuk menikmatinya kita juga perlu rasa seni yang sangat tinggi gitu. Sementara konsumen kita kan pemakaiannya lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya umum ya, kecuali yang sifatnya sangat tertentu baru kita pakai seperti itu.